terima kasih banyak yang sudah hadir ke sini. Rizky Febian, kekasih Mahalini Raharja, sebagai sepasang kekasih musisi muda tanah air ini, kini karirnya terus terdongkrak. Tak terkecuali berbagai usaha Rizky Febian yang bertaburan di beberapa wilayah di tanah air. Brandnya semakin meroket, bukan karena Rizky Febian seorang public figure, tapi karena berbagai produk berkualitas dan cita rasa usaha kulinernya yang selalu mengedepankan kepuasan pelanggan. Ramu nostalgia, usaha Aiki, salah satu putra terbaik Cimahi, Jawa Barat ini, yang bergerak di bidang kuliner makanan dan minuman ini misalnya. Sejak awal bukanya 5 September 2021 lalu, sudah menyabet dua sekaligus rekor muri kategori bisnis kolaboratif figur publik dan penggemar terbanyak di Indonesia, serta minuman dengan hasil penjualan lelang tertinggi. Pelan tapi pasti, kini cabang dan mitra Ramu Nostalgia di tanah air semakin menggurita. Tak terkecuali outlet Ramu Nostalgia Bogor ini, pasca dilaunching 31 Maret 2022 belum lama ini. Dan pada Senin 20 Juni 2022 kemarin, adalah kunjungan perdana Rizky Febian terus dibanjiri pelanggan. Adapun kunjungan Rizky Febian ke Ramu Nostalgia Bogor miliknya ini yang beralamat tepat di emperan jalur 2 Panduraya, Tegal Gundil, Kecamatan Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat. Tidak semua pelanggan setianya mengetahui akan kedatangan Rizky Febian. Spontan saja diadakan kuis di depan outlet menginformasikan bahwa Rizky Febian akan datang, membuat Ramu Nostalgia Bogor ini tak mampu menampung pelanggan. Berbagai jenis minuman dan cemilan yang disediakan dipatok cukup ekonomis dan sangat mengerti isi kantong. Harganya mulai dari belasan ribu hingga 50 ribuan. Alamat ludes diborong calon dan pelanggan setianya. Rizky Febian yang meminta Jenita Janet sahabatnya ini ikut mendampinginya saat tiba di Bogor. Aiki tidak menyangka pengunjung Ramu Nostalgia begitu padat. Aiki pun terpaksa tidak turun dari mobil pas ia datang. Aiki langsung mengarah mencari petugas keamanan untuk mengawalnya. Tak berselang lama, Aiki tiba di Ramu Nostalgia Bogor, tepatnya usai bada maghrib. Aiki disambut rintik hujan, tak membuat para pelanggan Ramu Nostalgia beranjak selangkah pun. Yang ada, mereka pada masuk ke outlet memanggil Rizky Febian sembari menyanyikan lagunya secara bersamaan, membuat bulu kuduk merinding saking hebohnya. Tanpa panjang lebar, berikut YouTube channel berbagi cerita CBC menyajikan video kedatangan Aiki hingga bertatap muka langsung dengan para penggemarnya. Ya, kita main game sambil nunggu ID. Ayo, Kak. Oke, kita lanjut ya, Kak. Hari ini ke Palembang, besok kita ke Aceh. Benar. Oke, ini dia, kita dapat pemenang satu. Terima kasih, mungkin nanti teknis permainannya jump skill ya. Siapa tahu kita bakal. Kalau yang ini, gue tepuk tangan berapa kali nih? Oke, kakaknya duluan. 9. Kenapa bisa jawab 9? Kalau yang ini gua berapa kali nih? Iya benar, itu dia yang ini. Kita duduk semua ke bawah. Ayo kita maju semuanya ke depan. Mundur satu langkah ya ke masing-masing barisannya. Satu, dua, bisa order karena ada teman-teman gitu. Jadi jangan lupa untuk buka jalan yang teman-teman yang mau order.
dari Bogor ke daerah sini ya Mas Dano. Dan saya senang banget karena dikasih kesempatan untuk bisa hadir ke daerah sini. Sama Mas Dano juga. Tapi ngomong-ngomong itu gak pada nyobain belum ramuan? Alhamdulillah. Intinya terima kasih banyak udah kasih kesempatan untuk bisa datang ke sini juga. Dan makasih saya tadi udah lihat-lihat cek-cek dari Instastory-nya, terus dikirim juga sama tim Rampo. Ternyata kalian dari sore. Dari siang. Dari pagi. Ya, dari siang. Dari siang. Jadi terima kasih banyak semuanya yang sudah hadir. Jangan lupa untuk beli Rampo juga. Kebetulan aku mau ngasih apa tadi tuh gimana? Oh, mana siapa? Intinya mau ngasih Arbanas dulu buat orang-orang terpilih ada di sini. Benar. Sama tenang. Ada dua merchandise yang bakal ditandatangani langsung sama Kak Ipi di sini. Ini ada. Ntar, aku ambilin dulu merchandise-nya. Apa tuh? Jadi ada baju. Ada baju. Sama ada tumbler. Yang bakal kita tanya langsung sama Kak Ibi. Siapa yang mau? Harus makan dulu, Kak. Kayaknya kita tanya-tanyain dulu kali ya. Apa tadi? Ini harus sama Kak Ibi sih kita nyanyi. Waktunya 1, 2, 3, 4, 5 minum berapa sekali ya. Ada yang identik dulu. Cinta padamu kasih.
sejatinya kita kan selalu bersama. Oke, di sini aku mau kasih satu pertanyaan buat teman-teman yang ada di sini. Tolong,
kasih satu pertanyaan ya, hadiahnya bakal dapat merch dari Aiki yang ditandatangani langsung ya sekarang juga. Oke deh, udah gak sabar ya? Udah gak sabar ya? Oh, lagi pada videoin, serius banget. Oke, kalau gitu kita tunggu kalian pada bisa jawab kali ya. Oke, ini dia pertanyaannya. Kalian kan pasti udah sering ya nontonin YouTube-nya Aiki, live-nya Aiki. Udah pernah ke Bali. Kalau Aiki kesini naik mobil apa? Iya benar, benar. Dapat berapa sih? Dapat yang mana ini? Oh, oke. Okay. Udah ya, kasih terima kasih. Kak, ya, sebutkan tanggal jadian aku sama ini. Ini yang tadi jauh coba ya tebak dulu kalau salah jadi ini enggak tahu coba tanya bener enggak benar bilang makasih banyak, ternyata di luar ekspektasi ramai banget. Terima kasih banyak buat hari ini. Makanya ada yang mau diucapin dulu Mas Bro. Terus oke sebelumnya teman-teman makasih banyak udah hadir jauh-jauh dari siang ya. Iya, dari siang. Dari Pramuka, nanti sempetin ini aja ya, Wifi ya sama Pak Iki ya. Kenapa? Jangan lupa dan jam lima subuh kata tahu ya. Ada yang paling dekat enggak? Mana ada dekat sini ada? Sini jangan lupa ajak teman-temannya untuk datang. Di sini ada nih sini founder-nya nih. Jadi kalau ketemu Pak Orkennya langsung aja tolong minta diskon. Pak namanya siapa? Kenalin dulu. Gimana semangga kita datang ke sini teman-teman Perspelas datang semangga. Namanya dong. Soalnya ini bakalan muak banget. Mudah-mudahan dengan kita dengan Mas Iki semuanya tambah ramai. Amin. Semoga ini jadi Perspelas. Thank you kata Yuri Selas, terima kasih Selas katanya. Semoga jadi tempat nongkrong baru di sini dia. Dan semoga bisa mampir-mampir ke sini kalau misalkan ada acara di Bogor juga nantinya. Sebelumnya aku mau masih kasih ini dulu katanya. Iya, boleh. Monggo, mana nih? Bapak Asyam. Bapak Asyam. Oh, lagi sini. Anaknya nyanyi ya? Kamu enggak nyanyi ya? Kamu enggak nyanyi. Kamu nyanyi apa? Jadi sebagai kamu nyanyi di penyerahan. Jadi tanda penyerahan. Orang nostalgia kepada nostalgia yang ada di sini. Jadi nanti Kak Iki bakal ngasih berapa? 1, 2, 3, 4, 5 minuman nostalgia. Ada banget identik dulu.
Ibaratnya dengan nama saja kepada satu dua siapa tadi ya satu ini perwakilannya mantap. Oke siap siap ya untuk seremoni dulu nih meskinya Bogor menjadi tempat nongkrongnya Rizveles. Amin. Mana sih Rizveles mana sih suaranya? Udah capek dari pagi kasih ya. Oke boleh udah itu. Coba kenapa? Aku kasih ke nggak kedengeran aku ngomong. Cek, cek, cek. Pokoknya makasih banget, seru banget hari ini. Jadi, ini, oh ini di belakang juga, terima kasih. Sama ada yang di luar juga. Coba ada yang terbang ini kak? Coba kita nyanyi bareng coba. Kita bersama buat cerita cinta antara kita. Aku menemukan yang tak kau selalu ada apapun kata. Kita tak saling ingkar janji.
Semakin maka cinta yang abadi. Kan ku jaga cinta ini. Hingga tua nanti kan selalu bersamamu. Mata cinta kan ku jaga. Boleh dong, aku mau foto bareng boleh?